Kayaan lingkungan di Sabuderen, Pusat Pendidikan Polisi Militer, Pusdikpom Tembong Tisin, satu tas puluh, puluh anggota TNI AD katoh yang positif COVID-19. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Cimahi, Mayang Nyorang Koordinasi Jengka Komandan Pusdikpom, bikin saganjangna ngokolakan isolasi mandiri jeng karantina. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Cimahi Anutaya Lianti Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna Mayang koordinasi jeng pihak pusat pendidikan polisi militer Pusdikpom Kota Cimahi Satu tas ketohian puluhan anggota TNI anu positif COVID-19 Tina sakitu anggota TNI teh karere anana ngalakonan karantina jeng isolasi mandiri di mes pusdikpom turta ayah sawatarana anu dirawat di rumah sakit Dustira kota Cimahi. Kita swab dan ternyata dari 200 kurang lebih yang kami swab di pusdikpom khususnya ada beberapa yang memang terkonfirmasi positif. Kami konfirmasi ke eh, dan pusdiknya dan Uh, belum mengatakan yaitu ada itu Sejeroning Kitu poie Juma apa sosok Reno Anyar Kaliwat pemukiman di lingkungan anu deket jeung area Pusdikpom ditutupi kenahelaaan sangkan taya warga nuular subka Etara lewak rancana warga bakal ngalakonan repites jeung suap tes Algi Muhammad Gifari Bandung TV.